Mantap sekali jalannya, guys. Iya, mantap. Ini nih pon yang paling mantap. Kami jalan dari sana ya, guys, jauh itu. Sampai sini jalannya menuju gor. Seperti ini jembatannya. Jalannya seperti ini ya. Seberangannya. Sekelas pon ternyata penyeberangan jembatannya seperti ini. Ujung ada yang bos. Kemarin kira-kira kegagalan mitigasinya di mana, Pak, sampai pada saat pelaksanaan itu ada yang kondisinya seperti yang viral itu? Yang pertama itu di jalan ya, itu jalan itu seperti yang saya sampaikan, itu harusnya selesainya sampai Desember, karena ini kontraknya kontrak Desember dan baru kita mulai bulan Juli. Dan itu di bagian belakang memang belum siap, kemudian terjadi hujan gitu ya. Kalau dari depannya sudah siap, sudah ada. Dan itu sudah kita tangani. Badan utama secara kontrak itu akan berakhir tanggal 13 September. Pak Menteri PU itu kemarin juga sudah datang memberikan instruksi-instruksi langsung. Jadi ini venue stadion utama ini dibiayai oleh APBN, sehingga yang mengerjakan pusat, maka pengerjaannya seluruhnya pusat. Namun kita dari daerah terus mendukung, mensupport. Termasuk ada bantuan tenaga dari TNI Polri juga kita berikan bantuan tenaga, kerjanya 24 jam, kita juga monitor, kita juga mendukung. Yang tidak dianggarkan, kita akan lakukan. Misalnya nanti pembenahan di luar itu kan tidak ada anggaran, nanti itu kita yang ikut membantu. Merapikan segala macam itu kita akan lakukan. Dan saat ini sudah hampir selesai, kita perkirakan berapa persentasenya? 96. Ya, posisinya 96% dan ini akan terus kita kebut. Mantap sekali jalannya, guys. Iya, mantap. Ini nih pon yang paling mantap. Kami jalan dari sana ya, guys, jauh itu. Sampai sini jalannya menuju gor. Seperti ini jembatannya. Jalannya seperti ini ya. Seberangannya. Kelas pon ternyata penyeberangan jembatannya seperti ini. Ujung ada yang bos.
Mantap sekali jalannya, guys. Iya, mantap. Ini nih pon yang paling mantap. Kami jalan dari sana ya, guys, jauh itu. Sampai sini jalannya menuju gor. Seperti ini jembatannya. Jalannya seperti ini ya. Seberangannya. Sekelas pon ternyata penyeberangan jembatannya seperti ini. Ujung ada yang bos.